Ribuan masyarakat terdampak limbah PT RUM kembali menggelar unjuk rasa di depan pabrik, tepatnya di Desa Plesan, Kecamatan Nguter, Selasa 10 Desember 2019. Aksi hentikan pencemaran lingkungan oleh PT RUM ini dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Koordinator aksi, Herman, mengatakan ada 3 tuntutan yang disampaikan dalam aksi siang ini, yaitu hentikan pencemaran lingkungan, cabut izin lingkungan PT RUM, dan hentikan represivitas aparat terhadap warga Sukoharjo. Pengadunya sudah ke Bupati, baru tingkat kabupaten aja. Kalau tingkat provinsi belum, tingkat yang dulu udah, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kegeraman masyarakat ini lantaran pemerintah telah melakukan mediasi berulang kali dan menjanjikan solusi akan bau limbah PT RUM. Namun kenyataannya, masyarakat masih terganggu oleh bau limbah tersebut. Demo di depan pabrik PT RUM ini sendiri terakhir terjadi pada akhir Februari 2018 yang lalu, yang mana pada saat itu 7 aktivis ditangkap karena dianggap sebagai dalang kerusuhan demo tersebut. Ya, untuk Pak Gubernur Ganjar Pranowo yang tercinta ajar ini, segera turun tangan menindaklanjuti masalah pencemaran udara dan air. Warga usah merasakan bunak-bunak betina diracuni pabrik PT RUM. Sementara itu, di tengah pengamanan aksi, Kapolres Sukoharjo AKBP Bambang Yogo Pamungkas menyampaikan pihaknya menerjunkan 327 personel gabungan, 30 personel diantaranya dari Polres Wonogiri. Bahkan Wakapolres Wonogiri Kompol Adi Nugroho tampak terlihat dalam pengamanan aksi kali ini. Pasalnya, sebagian wilayah Wonogiri juga menjadi dampak bau limbah tersebut. Koordinasikan segera disalurkan. Aspirasinya segera dipenuhi. Kemudian kami mengimbau kepada saudara-saudara bisa aspirasi sesuai dengan bisa menjaga keamanan tertiban demi menjadikan Sukoharjo ini Sukoharjo yang damai. Fitriana Desi, Sorot Media.